Bobadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kalima TV, hari ini saya sengaja mengajak sahabat untuk melihat pawai obor ya, yang diselenggarakan di Cikalong Wetan, di mana video ini saya liput dalam rangka tahun baru Islam ya, yaitu 1445 Hijriah ya, di mana pawai obor ini sangat meriah ya sahabat, yaitu diselenggarakan dengan tiga desa ya yang akan berkumpul di lapangan Warung Domba Cikalong Wetan, yaitu desa Cipta Gumati, Mandala Sari, dan Mandala Mukti ya sahabat. Ini adalah pawai obor yang dimulai dari perapatan Cikalong Wetan menuju ke lapangan Warung Domba ya. Ini pawainya sangat banyak sekali ya, anggotanya yang membawa obor, dan mari kita lihat perjalanan saya di pawai obor ini. Dan pasukan pawai obor ini telah sampai di Warung Domba ya sahabat, tepatnya di gerbang SMA Cikalong Wetan ya. Nanti pasukan ini akan berbelok ke arah kanan ya untuk menyeberang ke lokasi lapangan sepak bola Warung Domba ya sahabat. Oh!
Dan pasukan Pawai Obor ini telah sampai ya di lapangan sepak bola, di mana di lapangan sepak bola Warung Domba ini telah ada panggungnya ya sahabat. Oke, untuk Bapak Ibu yang telah membawa obornya, coba dinyalakan kembali semua obornya. Yuk dinyalakan kembali, kita akan bergema solawat bersama Bapak Kades ya, Bapak Kades kita. Mungkin satu solawat lagi, kita nyalakan semuanya, obornya. Sebelum nyalakan nanti kaca. Nyalakan yang di depan, silakan nyalakan kembali. Nyalakan semua dulu obornya. Kita akan bergema solawat bersama Bapak Kades kita dan Bapak Camat kita ya. Kan ini kata Bapak Kades kepada para ketua BPD dari ketiga desa juga ditunggu di atas panggung. Ya, ketua BPD juga semuanya kami tunggu. Ya, sambil menunggu bergema solawat. Cipta kumati dulu. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Cipta kumati kurang kompak. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Iya, luar biasa sekali. Mandala Sari ya sekarang. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Mana ini? Mandala Mukti suaranya. Ya, Mandala Mukti. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Sudah nyala obornya semua, angkat ke atas. Yang tidak bawa obor boleh pakai handphone ya. Yang tidak bawa obor boleh pakai handphone. Ini bersemangat. Nah, ucapkan selamat datang kepada Bapak Camat ya. Bapak Kepala Sek, Bapak Datami dan Bapak. Selamat ya Habibi.
acara ini dimeriahkan oleh kembang api ya sahabat, sehingga acaranya cukup meriah, di mana di langit-langit terdapat kembang api ya. Allahumma salli wa sallim wa barik. Allahumma salli wa sallim wa barik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang di mana pada kesempatan kali ini kita telah berkumpul tiga desa untuk menjalin silaturahmi dalam satu Muharram ya, saat memperingati tahun baru Islam yang ke 1445 Hijriah. Ya, dan kali ini juga kita pada kesempatan kali ini dengan selawat bersama para obor ya yang disatukan. Demikianlah sahabat liputan saya di acara Tablik Akbar Gema Selawat dan Pawai Obor di Cikalangatan. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe Paling Love TV ya. Dan bagi yang sudah dukung, saya doakan semoga sahabat diberikan kesehatan lahir batin, dimudahkan rezeki, dan dipanjangkan umur. Amin ya Rabbal Alamin.